Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko. Ya, kali ini saya akan berbagi tips lagi ya tentang bagaimana merubah router ini supaya bisa PoE atau kita sebut Power Over Ethernet. Ya, baik itu PoE in maupun PoE out. Ya, seperti kita ketahui router Totolink N200RE ini belum support ya untuk PoE. Baik in maupun out ya. Pada tutorial sebelumnya ya, itu saya pernah menyinggung bahwa kalau router ini bisa kita modifikasi ya. Jadi kalau tutorial sebelumnya kita menggunakan kabel ya, memodifikasi kabel. Jadi kabelnya kita split ya, kita split untuk disambung dengan potongan ujung kabel adaptor ya. Atau bisa menggunakan EOS splitter seperti ini ya. Jadi waktu itu kita colokin seperti ini dan powernya menyala ya melalui kabel. Nah, saya pernah menyinggung bahwa kalau router Totolink ini bisa kita modif. Karena apa? Karena di sini pinnya ada 8 ya. Jadi pinnya ada di 8, ini bisa kita manfaatin ya. Walaupun ada 8, memang dia belum support PoE ya, makanya perlu kita modifikasi sedikit ya untuk port ya, port baik untuk port 1-nya maupun port LAN-nya. Jadi tergantung kita mau pakai yang mana ya, apakah kita akan menggunakan port 1 atau kita akan menggunakan port LAN ya. Pada tips kali ini, mungkin pada tutorial kali ini saya akan coba untuk memodifikasi di port 1-nya. Jadi nanti port 1-nya saya modif ya untuk port 45, sorry, untuk pin 45 dan pin 78 nanti akan kita sambungkan langsung dengan power DC-nya ya. Jadi dengan power DC-nya. Oke ya. Mungkin lebih jelasnya akan kita coba ya, praktekkan atau kita mulai. Ada pin 45 ya, 45 ini akan kita solder, 78 ini kita solder, kemudian akan disambungkan sesuai dengan plus minusnya. 45 di solder dengan plus ini plus ini, kemudian 78 dengan minusnya plus ini. Oke ya, kita mulai saja untuk persiapan soldernya. We'll be right back.
Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, cukup simple ya. Jadi kita jumper aja ya, pin 4578 ke plus dari adaptor, kemudian pin 45 ke plus dari adaptor, kemudian 78 ke negatif dari adaptor. Oke ya, seperti itu. Nah, ini sekarang untuk port 1-nya udah bisa kita gunakan sebagai power ya. Kita tes dulu deh ya, sebelum di rangkai kembali. Kita tes dulu. Nah, ini nggak perlu lagi pakai POS splitter ya, tapi untuk menyalakannya kita bisa langsung ke sini. Nah, nyala ya, teman-teman. Nyala ya. Jadi ini fungsinya sebagai POE in ya, untuk memberikan power kepada router ini, atau sebaliknya ya, sebaliknya juga bisa ya, bisa saja dari router ini memberikan power ke alat tertentu ya, karena ini di sini kita hanya jumper ya, hanya jumper antara negatif dari adaptor dan positif dari adaptor. Jadi dia bisa dua fungsi ya. Kalau ingin satu fungsi ya, kita harus tambahkan diode ya, untuk penyara arus gitu. Oke, yang terpenting adalah kita tahu ini pada saat kita gunakan apakah fungsinya POE in atau POE. Oke, nanti kemudian kita praktik kembali ya. Boleh dites ulang lagi apakah masih menyala atau tidak ya. Ini sebagai POIN. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Oke ya, seperti itu untuk tutorial bagaimana kita merubah router totaling ini supaya support POE dengan cara memodifikasi sedikit di bagian dalam dari router totaling ini ya, terutama untuk tipe N200RE ya, atau di bawahnya ada lagi kalau nggak salah N100RE, itu yang cuma satu antena. Kalau yang di atasnya 300RE itu sudah support POE, tapi dia hanya support POE in, makanya saya lebih senang untuk menggunakan yang N200RE ini ya, karena dia bisa dua fungsi karena kita modifikasi sendiri. Oke, next. Baik teman-teman, saya cukupkan untuk tutorial kali ini ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan tutorial selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya, like and comment kalau Anda ingin ada pertanyaan ya, dan silakan di share ya, untuk agar teman-teman Anda juga tahu tentang tutorial ini.